menjadi pusat bagi masyarakat untuk berkegiatan dan terkoneksi atau terhubung satu dengan yang lain, sehingga terjadi proses belajar mengajar yang mendorong kesempatan untuk menciptakan inovasi dan kreasi. Perpustakaan menjadi ruang sinergitas kegiatan kemasyarakat di daerah, memperkuat proses mentoring dan monitoring perpustakaan kabupaten dan desa. Utamanya, Bapak Ibu bisa berbagi pengetahuan untuk kesejahteraan. Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa membangun sumber daya manusia untuk Indonesia maju ke depan ini adalah visi untuk dilaksanakan oleh seluruh pemerintah, seluruh masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di Indonesia. Perpustakaan bukan lagi tempat untuk menyimpan buku dan menunggu orang untuk datang membaca buku. Gak zaman lagi. Perpustakaan harus kita bawa ke masyarakat, harus kita antar ke basis-basis kegiatan. Seperti itu sederhananya. Nah, kenapa kami lakukan PLM ini? PLM ini mungkin baru pertama kali diselenggarakan, baru pertama kali ya di Sulawesi Tengah. Itu karena bagian dari rangkaian program kami, kami juga dalam tanda kutip sekaligus menagih. Karena perusahaan sudah memenuhi janjinya. Belum sampai di sebuah perbaikan sebesar-besar manfaat dan pertimbangan ibadah di sisi ini. Ya, bukan ibadah dulu. Ember.